Apakah klaim akidah Asy'ariyah tentang sifat merupakan akidah mayoritas kaum muslimin benar adanya? Secara klaim, mereka mengklaim, tapi kenyataannya tidak. Banyak orang-orang kaum muslimin akidahnya ahlu sunnah, meskipun mungkin dia mengaku Asy'ariyah. Saya sering sampaikan, ya, bukankah kaum muslimin secara umum mengatakan Al-Quran adalah firman Allah? Tanya semua orang di Indonesia, pasti Al-Quran firman Allah. Padahal akidah Asy'ariyah, Al-Quran ini bukan firman Allah. Sebagaimana kita pernah bahas pada kemarin, Al-Quran ini adalah ibarat dari firman Allah. Yang bikin ibarat ini bisa jadi Jibril, bisa jadi siapa? Muhammad, tetapi dia bukan firman Allah, karena Allah tidak boleh bicara dengan bahasa, menurut akidah Asy'ariyah. Maksudnya Allah tidak boleh bicara dengan suara, tidak boleh dengan bahasa. Yang sudah kita bahas, waktu kita bahas masalah zina halal. Ya. Maka saya katakan, secara pengakuan mungkin mereka mengasyairah, tetapi kenyataannya masih banyak kaum muslimin masih di atas apa? Fitrah. Masih banyak kaum muslimin kalau sudah bicara tentang Tuhan, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Dan ini menyelisih akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak mengatakan tidak boleh tunjuk Allah di mana, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di atas dan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Terus Allah di mana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh bilang Allah di mana. Sesuatu yang tidak di mana. Terus gimana maksudnya? Ya. Enggak ada kemudian seorang muslim mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Anda sehat? Mesti ada yang nanya gitu. Anda sehat? Enggak ada yang bilang begitu. Tidak ada yang pernah mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Jadi mengatakan masalah takdir ini orang kalau yang di atas sudah menggariskan mau diapakan. Ini perkataan orang awam. Enggak ada yang mengatakan kalau yang di mana-mana telah menggariskan. Anda waras. Jadi maksud saya, boleh mereka mengklaim demikian, tapi saya katakan alhamdulillah, kebanyakan kaum muslim masih di atas apa? Fitrah. Masih di atas fitrah. Betapa banyak kaum muslim mengatakan Allah masih sayang kepada kita. Aku cinta kepada Allah. Asy'ariyah enggak boleh ngomong gitu. Enggak bilang Allah cinta, enggak boleh bilang Allah dicintai, enggak boleh. Sejarah mereka nanti kalau bikin kaidah dalam buku akidah mereka, mereka tidak boleh. Tapi kenyataan masyarakat tidak bisa terima itu secara apa? Fitrah. Jadi kita bilang boleh mereka mengaku Asy'ariyah, tapi kenyataan alhamdulillah masih banyak masyarakat yang mungkin mengaku Asy'ariyah pun tidak ngerti tentang akidah Asy'ariyah. Mereka masih di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham?